Hey guys, it's me Alvin, and we're back with another video. Setelah sekian lama saya telah berehat, walaupun baru 2 minggu saja, tapi orang ingat lama sudah saya tidak buat video. Kini saya kembali sudah. Mau 1 bulan sudah saya tidak upload ataupun buat video pasal TikTok. Kamu ingat saya akan teruskan buat konten yang macam saya post baru-baru tuh, zaman sekolah dulu versus zaman. Selama saya berhenti dalam 1 bulan daripada buat video pasal TikTok, saya ingat gejala gelek-gelek, tunjuk orat sama tunjuk kebodohan tuh berhentilah. Tapi saya salah. Hampir setiap hari ada saja video aksi panas di explore IG saya. Dan ini membuatkan saya sangat marah. Kali ini saya kembali untuk kasih berhenti semua. Kalau tidak dapat, it's okay. Ada juga konten untuk next video. Tapi video kali ini, no more Mr. Nice Guy. Aku takut kehilangan dirimu. Aku takut kehilanganmu. Ramai pula kan orang suka dating di hutan. Patutlah banyak pembuangan bayi. Dan tak seharusnya aku bertemu dirimu di dunia ini. Oke, mengikut pemahaman saya lah, ini adalah haram. Oke, setahu saya lah, kita pergi sekolah untuk belajar sama untuk menimba ilmu. Saya tidak tahu pula kita pergi sekolah untuk buat TikTok sama pakai tudung sampai parah sini saja. Siapa buat cipta ini tarian? Tarian apa, Bani? Saya bukan marah, saya pun sendiri tidak tahu apa yang kamu buat nih. Sama saya pun tidak tahu sudah apa terjadi sama budak-budak zaman sekarang. Kalau kamu mau... Woy, marah. Lagu favorite jadi lagu TikTok. Oh, so sweet. Dia bagi patung. Lega sudah hati saya. Shida, kenapa kau buat dia macam tu, Shida? Kesian dia. Coba kamu tag dulu si Shida di bawah. Tapi lah kan kalau kamu baru lepas break up ataupun putus cinta kah ataupun kena tinggal kah, janganlah sampai sanggup kasih sakit diri sendiri, kasih luka sana sini oleh sebab satu orang lelaki ataupun perempuan saja. Ambil itu sebagai satu pengajaran saja untuk diri kamu supaya kamu boleh berubah untuk jadi orang yang lagi bagus sama matang. Bukan semua orang yang kita jumpa akan stay dengan kita sampai bila-bila. Fuai. Tapi betul lah, people come and go. Jodoh kita ada tuh di luar sana, cuma kita saja yang tidak nampak. Masih saya pernah buat video yang saya trip-trip handsome. Hai, wow, let. Before kau nak scroll video aku ke atas, let. So hari ni kita just nak cakap pasal sampah-sampah yang bernama haters. I repeat it again, haters. Yes, anda ingin jadi seorang haters yang berjaya, okay, tak apa. Lah, kali pertama yang anda perlu buat adalah
block manusia yang anda benci dan jijik itu. Okey, tak apa, aku senang-senang. Haters ni mungkin dia kurang pandai ya. Dia kurang pandai dan dia tak tahu macam mana. Wow, 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 let. Dia cakap kita kurang pandai sama jijik, guys. Says the guy yang buat video macam ni. Stupidity at its best. So ya yeah guys, kamu sendiri sudah nampakkan begitulah budak-budak di zaman sekarang. Semua salah gunakan TikTok. Seingat saya, orang-orang yang buat TikTok dulu bukan macam ni. Dulu ada okay lagi sikit, di mana orang buat challenges yang just for fun saja. Tapi sekarang kena jadi tempat tunjuk aurat sama mau jadi famous dengan buat benda bodoh. Anyway guys, itu saja untuk hari ini. Saya harap saya ada berjaya lah dalam 20% untuk kasih berhenti ini gejala. So yeah, see you guys on my next video. Don't forget to subscribe if you guys are new. And as always, stay awesome and peace.